Salman Khan menyarankan Amir Khan untuk bergabung dalam dunia mata-mata, menyebut dirinya dan Shah Rukh Khan sebagai Jai dan Viru. Salman Khan baru-baru ini membocorkan tentang kemungkinan Amir Khan bergabung dengan dunia mata-mata kreasi dari YRF. Ia juga mengomentari persahabatan antara dirinya dan Shah Rukh Khan. Dia bahkan menjuluki mereka berdua sebagai Jai dan Viru di zaman modern. Tonton videonya untuk mengetahui lebih jauh apa yang dikatakan Salman Khan tentang Amir Khan yang akan bergabung dengan dunia mata-matanya, dan mengapa Salman menyebut dirinya dan Shah Rukh Khan sebagai Jai dan Viru. Tetapi, sebelum lanjut menonton videonya, silahkan di-subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Salman Khan baru-baru ini berbicara tentang kolaborasinya dengan Shah Rukh Khan di film Tiger 3. Dia menyebut diri mereka sebagai Jai dan Viru versi modern. Salman Khan, yang filmnya baru-baru ini masuk dalam salah satu film terlaris tahun ini, berbicara tentang hubungannya dengan Shah Rukh Khan. Dalam sebuah wawancara, aktor dari film Tiger 3 itu juga berbagi pemikirannya tentang aktor generasi muda di Bollywood. Salman Khan saat berbicara kepada Zoom berbicara tentang kolaborasinya dengan Shah Rukh Khan di Tiger 3. Ketika ditanya tentang persahabatan mereka di layar, dan mereka diberi label sebagai Jai dan Viru modern, dia berkata, "Ya, saya Viru dan Shah Rukh adalah Jai." Salman juga ditanya tentang proyek yang paling dinantikan, yaitu Tiger vs Pathaan. Aktor tersebut berkomentar, "Ya, itu akan segera terjadi, insya Allah." Dalam wawancara yang sama, Salman berbicara tentang meningkatnya penggemar dari dunia mata-mata yang dibuat oleh perusahaan film YRF, mengatakan bahwa akan sangat bagus jika Amir Khan juga bergabung. Dia berkata, "Di sini maksudnya di film Tiger 3, saya pernah bekerja dengan Shah Rukh, dan jika Amir masuk menjadi agen mata-mata, dia juga akan bergabung." Film Tiger 3 yang dibintangi oleh Salman Khan disutradarai oleh Manish Sharma dan sejauh ini telah menghasilkan sekitar 250 crore rupiah di box office India atau lebih dari 500 miliar rupiah. Komentar Salman Khan tentang generasi muda. Salman Khan mengenang masa-masa awalnya di industri film dan mengatakan bahwa orang tidak akan datang untuk menonton filmnya. Dia kemudian memutuskan untuk membintangi film bersama dengan aktor populer lainnya, antara lain seperti Sunny Deol, Sanjay Dutt, Amir Khan, Shah Rukh Khan, dan Anil Kapoor. Ia juga menyindir fakta bahwa bintang film generasi muda tidak akan mampu melakukannya, karena beberapa alasan yang aneh. Sobat Info Bollywood Indonesia, apakah menurut kamu pertemuan antara Salman Khan, Shah Rukh Khan dan Amir Khan dalam sebuah proyek film di dunia mata-mata YRF akan terjadi? Bagaimana menurut kamu jika Amir Khan bergabung dalam dunia mata-mata dari YRF? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di-like jika kamu suka dengan video ini. Subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.